Eh, Miu, Miu, kamu itu kemana sih selama ini gak pernah kelihatan? Mentang-mentang sudah 100 ribu subscriber, sekarang kamu gak pernah jengukin aku sama Bells. Oh, kamu mau bilang bahwa aku ini sombong ya? Gitu ya, Bells, gitu ya, Bang Boy. Hah, kamu ngajakin aku main cuma mau bilang aku sombong. Ya udah, aku gak mau ikut main. Gua tampol ya. Sini lu balik. Enggak, aku sibuk. Aku lagi sibuk, Bang Boy. Aku itu ngurusin ternak lele. Oh, jadi begitu. Kamu sibuk banget ya sekarang kalau begitu? Jelas dong. Biar sukses, biar bisa banggain orang tua gitu, Bang Boy. Emang kenapa kamu ngajakin aku hari ini main? Kenapa? Bilang. Sabar ya. Kamu ngomong jangan cepat-cepat. Ini aku itu mau kasih tahu sama kamu. Aku punya tips trik agar kamu bisa cepat mencapai 1 juta subscriber. Bang Boy, aku itu 100 ribu ya subscriberku. Kok kamu ngajarin aku? Oh iya ya, bener-bener. Kok jadi terbalik ya kayaknya? Mencapai 1 juta subscriber sih. Iya, maaf. Kalau gitu kamu punya tips dan trik nggak supaya kita bisa cepat 100 ribu subscriber? Ada sih, tapi ngomong-ngomong, di sebelah kirimu siapa, Bang Boy? Kok dia pakai baju pasar malam? Biasa, SPG-SPG pasar malam. Kan, Mbak? Apa sih aku dibilangin anak pasar malam melulu? Dasar kalian itu laki-laki pasaran. Gak usah dibiarin, biarin aja. Gak usah dibiarin. Ngambek, cuy. Kalian gak ini sih, gak ngerayu aku gitu, dia gak ngambek. Ya udah, Miu, kalau gitu coba kamu ajarin aku supaya aku bisa menyusul kamu ke 100 ribu subscriber. Jadi caranya gini yang Bang Boy. Best, kalau kalian mau menuju 100 ribu subscriber, ya, nih bagus. Di belakang sini nih ada rintangan nih, depanku sini. Waduh. Kalian harus melewati rintangan-rintangan ini, tapi kalian enggak boleh jatuh. Kalau jatuh, kalian akan kehilangan 10 ribu subscriber. Gimana? Sanggup enggak? Oh, sanggup. Sanggup enggak, Best? Sanggup dong. Kalau enggak sanggup, besok aku mau bakar kucing lagi satu. Oh, boleh. Tidak, aku gak mau ikut kalian. Ya udah, ayo kita kesana yuk. Yuk, bismillah. Yang punya konten siapa nih? Aku. Yang punya konten siapa nih? Aku. Oh ya udah, duluan. Yo. Oh, aku duluan ya. Ayo, 100 ribu subscriber. Waduh, ini kita kemana nih? Wah, baru awal kita sudah melewati ini ya, flamingo. Nah, ini kan ada YouTuber Flamingo, Bang. Masa kamu nggak tahu YouTuber, iya, Roblox Flamingo? Tahu, sepupu aku. Sepupu kamu, Bang? Iya, sepupu. Teman pacar aku. Waduh, ini kenapa banyak yang ngaku-ngaku ya, tolong. Padahal mereka nggak kenal sama sekali, iya, YouTuber bener. Flamingo ya. Ayo itu udah. YouTuber Roblox terkenal loh padahal loh. Ya memang, itu, siapa itu bilang kenapa enggak. Ditaruh di depan? Karena dia itu adalah YouTuber Roblox terbesar. Supaya kalian belajar jadi YouTuber seperti itu. Gitu maksudnya tuh. Iya, tapi kamu jangan cuma cerita doang. Itu Best, di belakang itu lagi kembat-kembut itu pantatnya itu. Itu aku kena ini loh. Cairan ee ini. Oh iya, tadi aku itu. Iya. Ayo, jalan yuk. Yuk. Ini masih panjang nih perjalanan kita nih. Aku kena kan? Anu, Bang. Iya, tapi ini kok jatuh-jatuh terus ya? Iya. Kenapa ya? Iya. Sabar. Kalian itu noob. Menandakan kalau kalian itu noob. Perjalanan 100 ribu subscriber itu nggak mudah, Bel. Jadi kita harus punya tantangan, iya, dan rintangan. Nah, itu dia. Iya. Awas, ada sekop, cuy. Waduh. Ini alatnya ini loh, yang di film Sun Gokong itu. Oh, kamu ya, Bel. Cut Pat Kai. Bel. Itu Bang Boy Cut Kai. Dia udah menjelma jadi Bang Boy Gaming, guys. Tuh kan. Ngomong-ngomong Cepat orang itu babi kan ya. Iya. Kak Bels tuh. Kak Bels babi loh. Iya. Baru tahu ya. Aku kok jadi aku sih. Oke deh, sekarang kita lanjut lagi yuk. Yuk kita masuki rintangan selanjutnya menuju 100 ribu subscriber. Wow. Ini ada apa coba? Waduh. Di sini ada pet. Di sini terlihat menyenangkan. Menyenangkan kalau kita bisa menyentuh 100 ribu subscriber ya. Tapi dibutuhkan kerja keras untuk mencapai 100 ribu subscriber. Oke, okay, guys. Aku pulang aja lah. Pulang kemana, Bambang? Gak jadilah jadi youtubernya. Jangan. Ayo cepetan. Usah. Kamu pasti bisa. Udahlah. Walah. Aku jadi mbak-mbak pasar malam aja. SPG pasar malam. Jangan, ya? Bels, jangan. Ini kayaknya nanti Bels mau ganti baju deh dia. Bukan, ganti kelamin. Jangan, Bels. Ayo. Wah, ini gampang kalau cuma kayak gini, Kak Bels. Masa kamu gak bisa? Pasti bisa dong. Pelangi, alam.
enggak mau jatuh. Kamu kurang asap memang Miu ya. Ini siapa yang duluan ini, harus ada korban ini kayaknya ini. Nih Bang Boy, yang warna kuning Bang Boy. Oke, kasih tahu. Mana ada warna coklat Bambang, warna kuning. Enggak harus kontrol gitu, jangan main seriusan. Enggak mau, biarin aja. Elah, aku jatuh cuy. Bukan, bunuh diri. Jatuh, waduh ini yang warna merah. Bukan, jatuh Bels. Warna ungu tuh. Coba sama dengan baju warnanya Miu. Oke, asli. Tadi Bang Boy ngeyelan sih, di sini kita lewat. Apa nih bulat-bulat ini maksudnya apa? Miu gak ngerti nih. Ini terlalu ya mudah. Ini gampang banget kok cuma kayak gini Miu. Ini rintangan ini, biasa masih 20.000 subscriber di sini nih tempatnya nih. Ini menyepelekan Bang Boy, enggak boleh gitu Bang Boy. Nah, ayo. Kupikir Bears di depan sana, ternyata yang di depan adalah Super Mie. Wah, itu bukan Super Mie, itu mie goreng. Susah ini tahu. Susah apanya Bang? Susahnya cuma gini doang ini tuh. Ini gampang tuh. Loh, kok Mie bunuh diri? Enggak maksudnya. Itu tadi itu apa namanya? Ada apa? Ada apa dengan nangis? Kayaknya konten ini mandi copyright ya teman-teman. Copyright semua ini gitu tadi. Kok copyright Bang? ayo lanjut. Yo. Aku duluan ya. Waduh, di mana nih? Ada anak kecil. Wah, naik ibumu di mana, Dek? Itu tolongin dia, Bang. Aduh, ini anaknya siapa dijual tolong? Aja dijual udah. Anaknya jangan siapa ini tolong? Itu loh, dia bilang, "Oh no, it's dead blood." Waduh. Blood. Aku sukanya blood kok, kenapa? Hah? Iya. Blood enak emang, Bang. Iya. Di sini ada kapal. Iya, bayar, Bambang. Bambang. Berenang. Oh, berenang. Oh, kita disuruh berenang. Iya, berenang, disuruh guys. Berenang, guys. Berenang. Waduh. Kalian berenang, noob banget kalian lihat aku. Ya sama apa aja. Kamu loncat-loncat, asal kucing. Ya enggak apa-apa, sama aja, Bels. Sini, Kak Bels, ayo cepetan. Mana dia? Sudah mau sampai di ujung. Mana? Bels paling belakang. Paling belakang dia, biasa. Oke, sudah sampai, guys. Kita masuki portal lagi. Jadi anak kecil tadi bilang air ini darah, orang kayak sirup gitu. Iya, itu sirup. Iya, udah mana-mana aja deh. Kayaknya Koko Pandan. Waduh. Pandan. Di sini ada ini guys, kepiting. Waduh. Ah, ada Tuan Krab. Iya. Tuan Krab di sini. Ayo Kak Bels cepetan. Waduh, Kak Bels paling belakang terus loh. Baru sadar ternyata di sini ada. Ada apa? Manusia raksasa. Oh, ini Dennis. Ini Dennis. Dennis itu tetanggamu kan, Bang? Iya, kemenakanku dulu tapi udah aku pecat jadi tetangga aja sekarang. Iya, dulu. Terus kita lihat mana nih Bels? Itu ini lewat kayaknya tower, lewat tower. Wow, ada pasukan kudu di sana. Waduh. Mana? Kucing. Oh, kucing. Yuk, naik yuk. Wah, aku nggak bisa. Kok kayaknya Bels maunya makannya kucing goreng terus ya? Itu aku mati kan? Loh, Bels juga mati ya Bels? Mati. Wah, di sini kita langsung lompat. Guys, ya? Lompat ke tangannya Dennis. Oh iya. Nah, di situ. Ngerti. Sini guys. Nah. Bels, aku tangkap sini guys. Bels sini, Bels, aku tangkap. Enggak usah tangkapan ya, tolong ya. Iri. Nih, yang sob. Ya udah, copyright lagi ya. Ayo kita injakin ini teman Miu, yuk. Kucing itu. Kalau Bang Boy kalau dendam sama Miu, injak-injak aja ini, Bang. Udah, pas-pas itu di sepatuku ada tai sapi tuh. Waduh, ternyata aku kembali ke awal ya, guys ya. Wah, kok bisa? Iya loh, kok mati? Loh, kok mati? Merah-merah tadi itu bikin mati. Oh, benar. Dan aku ternyata belum ambil checkpoint. Wah, bagus itu. Kalau gitu kita coba lompat ke sini dulu, Kak Bels. Wah, ini gak lama Kak Bels mati juga ini kalau merah-merah kayak gini nih. Gak dong. Tuh kan, Bels mati. Oke, kita sudah selamat Kak Bels. Loh, Miu mana ya? Ampun Miu di belakang Kak Bels. Tungguin dulu Kak Bels. Ini tadi kan ada surat nih Bang, depanku sini. Aku pikir itu surat buat aku. Jadi ya cinta ya. Aku buka ternyata surat beracun. Wah, surat nagih utang. Kamu banyak utang Miu. Iya, debt collector ya, dari debt collector. Ini kayaknya nggak boleh diinjak deh putih-putihnya itu. Ah, masa sih? Hati-hati guys. Ini aku nginjek kok. Ini aku nginjek nggak? Aku mana nggak nginjek? Aku nginjek nggak apa-apa. Loncat gini loh. Ada yang jatuh tuh. Nggak bersuara. Aku juga jatuh. Lihat aja sih. Katanya rabun senja. Iya. Rabun senja.
Enggak apa-apa Miu, aku injekin putihnya. Miu sesat, memang kurang ajar ya. Iya, kurang asem memang. Enggak apa-apa Bel, injak aja putih-putihnya tuh. Kayak gini loh, ya ampun. Ini ah, sombong. Enggak apa-apa diinjak putihnya nih, aku injek enggak apa-apa loh. Wah, Miu sesat gitu ya guys ya. Wah, kesesatan dunia akhirat kamu ya memang ya. Parah banget ya, kan loh. Dia habis balik dari neraka. Oh iya benar, habis dari neraka dia baru ke surga sini ya. Yuk. Oke, ayo kita masuk. Ini terakhir nih guys. Ya, aku udah masuk duluan. Yeay. Kemana kamu Miu? Yuk. Yeay. Akhirnya kita sampai. Sudah sampai. Pengen nangis. Aku bisa nyobain ini nih. Skinnya Dennis. Aku jadi Dennis guys. Miu jadi apa Miu? Aku jadi kakek tua. Jadi kakek tua. Aku di sini. Kamu jadi Datuk Maringgi. Udah Miu, kamu kayak gitu ganteng loh. Enak aja. Aku mau jadi yang lain deh. Cantik deh, cantik deh Miu. Iya. Cantik kaya, banget. Gak kayak cewek pasar malam kan? Iya. Pulang. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, Miu, dan Bel sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kalian like video ini dan subscribe channel Bang Boy, channel Miu, dan channel Bel 90. Oke, see you next time guys. Bye-bye. Agar